Oke, rekan-rekan, kita kesempatan kali ini menguras kolam ya, karena udah banyak yang kolep, kita harus mengambil yang yang mati. Ini mati ini karena kurang pakan ya, sampai seperti ini. Ini mereka ini di apa disisikin itu digigitin, kasihan ini ya, ada yang udah sampai habis ini tuh, ini harus dikuras ini tuh. Inilah kalau ikan lele. Tina ya, nah, kasihannya bro ya, ini si jenenge temadan. Wow, ini karena digigit kanibal ikan lele itu ya, jadi dia kalau kurang pakan akan terjadi seperti ini. Dia pinter lele itu, ditotol dikit mati airnya, mati dihabisin kalian. Dan kita mencari lagi yang lain. Tuh, sampai kayak gini. Tuh, masih ada lagi nih. Tuh. Masih kuras. Gak bisa kedetek. Aduh, banyak yang koit bro. Coba kok mati pak. Wow. Tuh matinya. Yang mati banyak banget. Awe, ini aduh sekilo sebelas. Anu-anu itu sortir ini, Pak. Waktu segera ya mati ya, waktu mati apa ya? Dan kita lihat tuh yang mati mas bro. Ini matinya, liatin tuh. Ada pak. Nih abis ya, abis dimakan. Dimakan sama kawan-kawannya ya, dititilin apa ini? Diklopek-klopek nah ini, diklopekin sama kawan-kawannya kurang pakan. Beberapa hari ini kita sedang
liburan sih ya, nggak kerawat akhirnya kayak gini bro. Ini sekali ini, nah, seberapa kilo ini? Sini kenapa pak? Gendong aku sih. Sini. Aduh, kawan-kawan. Udah mati seperti ini gimana ini? Ini matinya dia karena luka. Ini solusinya kawan-kawan, ini karena kekurangan pakan. Aslinya ya. Kekurangan pakan jadi seperti ini dia. Aslinya kalau pakannya pas enggak kayak gini, kawan-kawan.